bahkan Han Mamandum memperingati Maulid pada 12 Rabiul Awal. Ada beberapa alasan. Yang pertama, sebagaimana dalam kitab berjanji, waqtalafa fi ami wiladatihi wa fi syariha wa fi yaumiha ala aqwalil ulama il marwiyah. Ikhtilaflah, selisih pendapatlah ulama tentang tahun kelahiran Nabi dan juga tentang bulan kelahiran Nabi dan juga tentang hari kelahiran Nabi. Yang disepakati cuma hari Senin. Adapun hari Senin tanggal berapa, bulan berapa, tahun yang keberapa, ya tadi ikhtilaf ulama tentang kapan ya kelahiran Rasulullah. Yang pertama, tahun. Pendapat yang masyhur, Rasulullah lahir yaitu 50 hari setelah Abrahah menyerang Ka'bah, yang terkenal dengan tahun gajah. 50 hari setelah Abrahah menyerang Ka'bah. Kemudian ada pendapat yang menyatakan 55 hari, ada pendapat yang menyatakan 40 hari, ada pendapat yang menyatakan sebulan setelah penyerangan Ka'bah, ada pendapat yang menyatakan 10 tahun Rasulullah baru lahir, 10 tahun sesudah kisah Ababil tersebut. Kemudian ada juga pendapat yang menyatakan 15 tahun setelah penyerangan Abrahah ke Ka'bah. Yang ikhtilaf tentang tahun, ada 6 pendapat tentang tahun keberapa Rasulullah dilahirkan. Yang kebanyakannya berpendapat Rasulullah dilahirkan yaitu pada tahun gajah. Sebab watenya nyan golong gebuh nantun, golong na tanggal, golong na kalender. Sehingga kejadian yang luar biasa dijadikanlah sebagai nama tahun. Jadi Rasulullah lahir pendapat yang kuat yaitu tahun ke-1, tahun gajah. Kemudian tentang bulan, pendapat yang masyhur bulan kelahiran Rasulullah adalah bulan Rabiul Awal, yang masyhur. Tapi ada juga pendapat yang menyatakan Rasulullah lahir pada bulan Rabiul Akhir. Ada juga pendapat yang menyatakan Rasul lahir pada bulan Rajab. Ada pendapat yang menyatakan Rasul lahir pada bulan Ramadan. Ada pendapat yang menyatakan Rasul lahir pada bulan Safar. 5 buah pendapat tentang ikhtilaf bulan keberapa Rasul lahir. Kemudian tentang tanggal, pendapat yang masyhur Rasul lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi ada juga pendapat yang menyatakan tanggal 18 Rabiul Awal, tanggal 18. Dan juga ada pendapat yang menyatakan tanggal 22. Ada pendapat yang menyatakan tanggal 10. Tanggal kelahiran Rasul.